Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tenteram dan mampu melindungi penghuninya. Namun apa jadinya jika rumah justru banyak masalah? Misalnya kena sihir atau santet. Berikut ini akan kami bahas mengenai beberapa ciri rumah yang terkena sihir ataupun santet yang mudah dikenali. Lagi pula, sebagian masyarakat Indonesia juga masih mempercayai hal mistis atau gangguan gaib termasuk sihir ataupun santet. Menurut berbagai sumber, rumah yang terkena santet bisa berdampak pada penghuninya. Salah satu sumber dari seorang ustadz yang bernama Muhammad Faizar memberikan beberapa contoh rumah terkena serangan santet ataupun sihir. Santet ataupun sihir secara garis besar adalah upaya untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh menggunakan media gaib tertentu seperti jin atau benda-benda aneh, dan dilakukan oleh seorang dukun dengan mengirimkan makhluk halus seperti jin ataupun setan untuk mengganggu manusia. Berikut ini ciri-ciri rumah terkena serangan santet atau sihir. Silahkan simak videonya hingga akhir agar para sahabat tidak gagal faham. Yang pertama adalah muncul hewan yang mengganggu. Ciri yang pertama mudah dikenali yaitu dengan munculnya hewan-hewan yang mengganggu dan berbahaya. Misalnya seperti tikus, kelabang, ular, lintah, hama, cicak atau tokek. Hewan-hewan ini, kata Ustadz Muhammad Faizar, dapat menjadi media perantara santet atau sihir yang paling ampuh. Lalu yang kedua adalah rumah terasa panas. Di saat rumah mendadak terasa panas, sedangkan rumah-rumah di sekeliling merasa suhunya normal, tentu kondisi seperti ini termasuk aneh. Apalagi jika di rumah itu sudah dipasang kipas angin maupun AC, namun suhunya tetap terasa panas. Ada kemungkinan jika rumah tersebut mendapatkan santet, dan bisa jadi santet itu dikirim malam hari. Perlu diketahui juga bahwa efek dari santet ini bisa menimbulkan panas karena terjadinya gesekan energi. Lalu yang ketiga adalah rumah tampak menyeramkan. Santet berhubungan erat dengan makhluk halus berupa jin dan setan. Hal-hal itulah yang menimbulkan suasana menjadi menyeramkan. Bahkan walaupun tidak tampak bentuknya, namun keberadaan makhluk halus bisa dirasakan. Seperti halnya rumah yang terkena santet, maka efeknya rumah tersebut menjadi tampak menyeramkan. Meski begitu, terkadang pemilik rumah tidak merasakan hal tersebut. Justru orang lainlah yang bisa merasakannya. Yang keempat adalah tumbuh tanaman liar meskipun sudah dibangun dengan rapat dan fondasi yang kuat. Rumah yang terkena santet atau sihir yang selanjutnya adalah tumbuh tanaman-tanaman liar di sudut rumah seperti kamar mandi atau pojok-pojok kamar. Yang kelima adalah terdapat bubuk tanah. Ciri yang selanjutnya adalah jika menemukan bubuk tanah yang berserakan, padahal di tempat itu tidak mungkin terdapat tanah. Lalu yang keenam adalah air meluber. Ciri berikutnya adalah secara tiba-tiba adanya air yang meluber entah dari mana asalnya, padahal tidak ada kebocoran apapun. Lalu yang ketujuh adalah terdengar suara ledakan di atap rumah. Rumah yang terkena santet atau sihir biasanya terdengar suara ledakan yang berasal dari atap rumah. Padahal ketika dilihat tidak ada benda jatuh apapun. Bisa jadi itu adalah efek santet atau sihir. Lalu yang kedelapan adalah rumah selalu kotor. Ciri yang berikutnya yaitu rumah yang selalu tampak kotor padahal sudah dibersihkan. Keberadaan makhluk gaib yang dikirimkan di rumah tersebut memang ditunjukkan untuk membuat penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Salah satunya rumah dibuat selalu kotor. Lalu yang kesembilan adalah
adanya kilatan cahaya yang biasanya terlihat di atas rumah. Kadang-kadang sihir atau santet dikirim pada malam hari. Biasanya ada kilatan merah di atas rumah yang ingin masuk. Lalu yang ke-10 adalah makanan cepat basi. Pernahkah merasakan makanan cepat basi? Padahal belum lama Anda masak di rumah. Makanan basi bisa menjadi ciri-ciri rumah terkena sihir atau santet, terutama bagi mereka yang memiliki usaha kuliner di rumah. Hal tersebut kemungkinan karena persaingan bisnis atau iri terhadap usaha yang sedang Anda jalankan. Lalu yang ke-11 adalah tercium bau busuk di rumah. Tanda rumah disantet biasanya tercium bau yang busuk. Jika bau busuk itu disebabkan oleh bangkai, maka tidak lama Anda akan menemukan bangkainya. Dan setelah dibuang, maka bau busuk itu pun akan menghilang. Sedangkan efek dari santet berupa bau busuk ini tidak diketahui sumbernya. Bahkan bau busuk tersebut muncul secara sering. Kemudian yang ke-12 adalah gangguan jin. Tugas jin adalah mengganggu manusia. Itulah kenapa mereka disertakan dalam praktek santet yang sengaja ditunjukkan untuk mengganggu manusia. Rumah yang mendapatkan santet atau sihir biasanya pemiliknya pernah diganggu dengan makhluk gaib tersebut. Adanya penampakan yang tiba-tiba muncul dengan rupa aneh hingga munculnya hewan-hewan liar dari rumah yang dikirimkan oleh pelaku santet. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah 12 ciri-ciri rumah terkena santet ataupun sihir yang mudah dikenali. Hal yang perlu kita lakukan adalah kuatkan keimanan kita kepada Allah dan tingkatkan amalan-amalan ibadah kita sehingga kita semua selalu dalam lindungan Allah dari gangguan sihir, santet, ataupun dari gangguan-gangguan jin lainnya yang datang akan menyerang kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.